muttafaqun alaih itu adalah istilah yang digunakan untuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menempati kedudukan yang paling tinggi dalam tingkat kesohihan Ada hadis-hadis sahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan beberapa tapi tingkatan kesohihan masing-masing kitab tersebut berada di bawah sohih Bukhari dan sohih Muslim. Nah inilah yang umum digunakan di kalangan para ulama ahlu sunnah terkait dengan tingkatan kesohihan. Wallahu a'lam.